Mas. Apa kabar? Nah, ini bosnya Persebaya Surabaya. Mas Agus ya? Iya. Berapa skor barusan, Mas? 0-2. 0-2. Ya. Siapa menang, Mas? Persib. Oh, Persib menang ya? Iya. Ya, itulah sepak bola, Mas ya. Ada menang, ada kalah, tapi saya keren. Saya salut sama Persebaya atas perjuangannya. Makasih. Oke. Bonek Bobotoh Dulur. Viking. Viking. Bonek. Dulur, asik. Mas Agus, hatur nuhun ya. Iya, sama-sama. Bobotoh, salam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada di Sidolik, bro. Nggak sengaja saya lagi nongkrong pagi di sini. Ada pertandingan Elite Pro ternyata. Di dalam sana itu Persib Bandung lagi main sama Persebaya Surabaya. Kenapa nggak masuk? Nggak mau. Soalnya di dalam sana ada Mola TV. Punya hak siar. Kita mah ngopi aja. Cuma memberitakan bahwa di sana itu ada Elite Pro lagi main di Sidolik ya. Ngopi, bro. Nah, ngopi, bro. Jadi kopi kesukaan Persib Bandung kebanggaan. Mantap. Hari dinya keur naon? Ah, biasa we keur nongkrong ya sampai kopi heula ya. Nah ini Bobotoh, ini mantan Persib U10 tahun berapa nih? 2000. Iya, mantan pemain Persib usia 10 anjir. Aduh. Sidolik sudah dipakai lapangannya, bro. Dikirain belum dipakai, tahu-tahu udah dipakai sama Elite Pro. Saya taunya ini buat Piala Dunia nanti. Ternyata dipakai Elite Pro ya? Ternyata dipakai Elite Pro. Ya enggak apa-apalah. Selama itu baik dan untuk tim nasional. Dia teh main Elite Pro usia 18. Persib lawan Persibaya Dulur kene. Ya, mudah-mudahan menang lah. Lanjut ngopinya. Lanjut lah. Ngopi, bro. Ambulans dari Palang Merah Indonesia masuk tuh. Nah, bodoh, di dalam sana itu Persib Bandung lagi bertanding melawan Persebaya Elite Pro 18 tahun. Mereka calon pemain nasional. Keren. Saya tidak masuk karena udah saya bilang tadi yang punya hak siar Mola TV. Nah, Boto, ternyata pertandingan di dalam itu sudah selesai. Menurut informasi Persib Bandung menang. Seberapa? 2-0. Alhamdulillah 2-0-nya. Keren. Naik, Persib. Persib muda sedang berjuang untuk prestasi yang lebih baik. Ini teh nantinya jadi mudah-mudahan jadi pemain Persib senior. Amin. Kesananya tim nasional emangnya. Ayah budak. Saya namanya? Nafa Fikri Maulana. Nafa Fikri. Oh. Dafik. Nafa Fikri Maulana. Maulana. Selain tim Persib Bandung dan Persebaya, yang akan bermain hari ini juga ada Arema Malang melawan Persiraja Banda Aceh.
Dan saya mah suka sepak bola, senang sepak bola, cinta sepak bola, dukung aja sepak bola Indonesia. Terlebih Persib Bandung. Aing kan bobotoh, Bro. Jadi pokoknya mah halo biru ajib. Nuhun, siap. Pagi-pagi anu acan subscribe ta. Klik, klik gitu. Cenah. Loncengnya oke nya. Jadi kebetulan saya pagi-pagi ada di Sidolik, enggak tahu ada Elite Pro main. Dan biasanya Elite Pro itu ada di Jalak ya? Betul, Jalak. Kalau jadwalnya ada di Jalak, tapi tiba-tiba pas saya ke sini ada Elite Pro, ya enggak susah kalian nge-vlognya, Bro. Bari ngopi. Bari ngopi pagi-pagi itu ngopi. Mantap. Juga ada orang tua pemain Elite Pro. Siapa Kang namanya? Rian. Rian ya. Akang siapa ini? Supri. Kang Supri. Anaknya Rian striker ya. Mantap. Tadi bikin gol enggak? Belum. Belum ya. Mudah-mudahan pertandingan ke depan bikin gol anaknya ya. Kasih. Sebentar lagi mungkin para pemain Persib Elite Pro akan keluar, Bro. Wah, lengkap oi. Ini memang sudah standar dari PSSI ya. Jadi setiap ada pertandingan sepak bola resmi atas nama negara PSSI, pasti ada tim Palang Merah Indonesia. Ini tim Palang Merah Indonesia Kota Bandung, Bro. Hatur nuhun, Bro-nya. Ya gosip ya pagi-pagi gosip ya. Wah. Keren juga ini. Tetap prosedur prokes dipakai ya Teh ya. Teteh dari mana Teh? Labkes bukan? Dari? Hah? Apa? Smartco. Bandung. Jakarta. Oke. Tim kesehatan yang menangani prokesnya dari Jakarta. Smartco ya. Oke. Selamat pagi, Pak. Siap. Semangat. Persib menang live ya? Menang apa? 2-0. 2-0. Wes, keren. Akang nonton tuh? Siap, standby di depan. Oh, di depan. Tugasnya. Betul. Nah, Bobotoh, ini tim dari Palang Merah Kota Bandung. Keren, keren, Bro. Mereka selalu hadir kalau ada event resmi sepak bola. Biasanya Persib Bandung. Nyamangnya? Oh iya dong. Keren. Hatur nuhun, Mangnya. Tah iya mah Elite Pro. Kebetulan hari ini Persib main. Mang menang 2-0, Mang. Oh iya dong. 2-0. Mantap ya. Baju hati mah biru. Oh, nyanya tuh kan Palang Merah Indonesia. Hatur nuhun, Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Sadayana nuhunnya, sarah rehat sadayana. Siap. Nuhun, Mang. Lanjutkan. Yo. Ah, ini para pemain Persebaya. Sudah beres kah? Are-are Surabaya. Mas, apa kabar? Nah ini bosnya Persebaya Surabaya. Mas Agus ya? Iya. Berapa skor barusan, Mas? 0-2. 0-2? Ya. Siapa menang, Mas? Persib. Oh, Persib menang ya? Iya. Ya, itulah sepak bola, Mas ya. Ada menang, ada kalah. Tapi saya... Keren, saya salut sama Persebaya atas perjuangannya. Makasih. Oke. Bonek, Bobotoh, Dulur. Viking. Viking, Bonek. Dulur, asik. Mas Agus, hatur nuhun ya. Iya, sama-sama. Hatur nuhun. Apa kata Mas Bayu? Halo Biru. Halo Bayu, kamu ngeliput pagi ini yuk. Enggak, saya langsung kerja. Oke. Besok kehadir lagi pagi nih. Oke, siap. Lanjutkan yuk. Oke, Persib menang hari ini 2-0 ya. Lumayan, alhamdulillah. Nanti besok next pertandingan sehari lagi. Di mana? Sini sama. Sama. Oke. Halo Biru. Mas siapa namanya? Ini Pak Cak Sugeng. Oh, Cak. Cak Sugeng. Terima kasih are-are Surabaya ya. Matur nuwun. Yo. Terima kasih. Are-are Surabaya sudah berjuang. Terima kasih. Barusan pemain Persebaya Elite Pro
dadah-dadahin tuh sama kalian. Di dalam sana itu Arema Malang lagi main sama Persiraja Banda Aceh. Nah, Botoh, ini para orang tua pemain Persib Elite Pro. Alhamdulillah kengingnya, Bu. Alhamdulillah. Semangat, Pak. Ibu tadi bilang apa tadi? Persib lagi di atas? Iya. Ah, asik. Ditayang di mana, Pak, itu? Di Halo Biru, Bu. Oh, Halo Biru. Nanti lihat ya, Bu, ya. Ya, jam berapa tayang? Ya, tunggu 2 jam lah. Semuanya masih di sini. Iya, kan bisa lihat handphone. Nah, kalau ini legenda ini, Kang Yadi. Oh. Mantan pemain Persib. Tugas, Kang? Tugas, Kak. Keren juga ya Elite Pro main di sini. Ini mengawali, Bro, pertama kali Stadion Sidolik setelah direnovasi dipakai. Kualitas rumputnya keren. Soalnya saya mengamati Stadion Sidolik ini sejak awal. Sejak awal dibongkar, lalu ditanami rumput sampai akhirnya ini dipakai. Keren. Tapi kalau untuk Elite Pro mah nggak masalah sih, soalnya mereka calon tim nasional kedepannya. Salam buat Pak Heru dari Guntur Viking Cijera, Kang Heru. Sehat terus ketua. Viking ceria Persib Jaya juarakeun. Pokoknya mah juarakeun Pak Uu, Persib kudu juara Pak Uu. Ahupelah, yuk asik menang, oi alhamdulillahnya lawan Persebaya 2-0 nya. Kuma tadi permainan baru dah? Seimbang lah, cuman Persib lebih punya untung. Untuk permainan dua-duanya sama kuat. Sama kuatnya, keren. Kemudian bisa juara lah. Mimpin klasemen tak? Untuk akhirnya mimpin. Mimpinnya? Karena ngalahin Surabaya. Oke. Okay. Semoga terus mimpin sampai juara. Juara. Ira main di? Besok. Besok? Lawan? Surabaya deh. Surabaya deh, oh. Dua kali. Tadi home, besok away. Oh gitu, oke. Okay. Sip. Mantap, Mang Edoy. Mantap. Sukses, Mang Edoy. Siap. Sip. Baru udah sen kalah luar itu, Ira kalah luar? Iya, nama SBT lah. Oh, SBT, oke. Okay. Sejak dini sudah diperkenalkan dengan sistem yang profesionalnya. Nah, begitu selesai main, masuk ruang ganti, SBAT. Ya. SBAT, soalnya pertandingannya 2 hari, 2 kali kan. Jadi enak pertandingan, besok pertandingan dia otomatis saya recovery. Minggu hari paling lewat SBAT. SBAT itu mesin ke mana? Kayak saya mau. Mantap, uy. Nah, itu tak pemain Persib. Iya benar. Yes. Si Ropna padahal gitu. Iya, yes, sebagai panpel kuma pertandingan Persib tadi, Mang. Rame tak? Rame itu. Jabatan bangala zaman saya nya Dinda. Eh, Sudin sebagai naon deh mah? Tuang yokotan bola. Ah, iya mah. Buka tokona burang wae. Wah, tadi aya gawean heula jadi iyalah. Urang rek ngopi di toko tadi teh. Oh, si urang teh. Teh gandeng deui itu. Mana baju teh? Loba. Baju mah. Bejakeun ka Bobotoh. Kamu teh naon? Super Shop. Tah Super Shop di Sidolik. Lamun Heru nepi moal. Nepi. Bang Heru wae ya, bales ya. Ah. Bang Heru mah jam genep. Eh, dia di Jakarta kalau enggak salah mah. Kemarin lihat di Instagramnya main di Senayan. Mana si Peleron teh? Bobotoh, ini ada orang tuanya Beckham, orang tuanya Zola juga lah, dah dilancik itu. Kuma ada mangga Kang? Alhamdulillah. Kuma kabar-kabar Beckham di Tajikistan? Ya, baik-baik, walaupun tidak didaftarin ya. Telat, itu udah pelabat terus latihan 4 hari kan, si Beckham telah datang. Oh gitu? Ya itu paspor sih, paspor kan dibikin paspor deh imigrasi, nah error KB Indonesia biometrik, nah KB bisa oh, gitu? Bisa di iya
Sukanta Sepal bisa berangkat kan, jadi gitu. Sepanjang season. Tapi akhirnya berangkat juga berangkat, ya? Berangkat, cuman ya itu telat. 4 hari ke 4 hari. Bacor mah hari Jumatnya latihan kan ini itu. Si BK mah Senin karena datang. Tapi ternyata pengalaman lah, ya. Pengalaman buat. Tapi kan sekarang levelnya timnas. Ya alhamdulillah. Jola kemana Jola? Ya Jola alhamdulillah. Ya di Lamongan main terus, performanya naiknya. Setelah cedera 4 bulan. Oke, siap. Untuk Persib juga nantinya kan. Iya. Mudah-mudahan Zola sama Beckham semakin naik prestasinya. Amin. Kita mah Boboto selalu ngadukung. Amin. Doanya aja Boboto. Siap. Nuhun. Siap. Komedi. Siap. Halo Biru. Halo Biru. U16. Mantap, Mang. Siap. Juarakeun ya. Siap, amin. Ah, iya mah ya. Telat wae lah. Ya perlu lah. Mantap. Rame. Alhamdulillah. Ramenya. Persib di luhur mah semua dagangan ramenya. Amin. Mantap gitu sih. Jadi Persib teh membawa rezeki buat semua orang. Pedagang. Heeh. Gitu. Mantap. Super Sop. Si Dolik geuh. Dolik. Mantap. Cabutnya orangnya. Oke. Nuhun. Amin. Nah, itulah Boboto liputan saya di Si Dolik. Elite Pro Persib lawan Persebaya alhamdulillah menang. Senior junior lagi di puncak. Pokoknya mah terus berprestasi ya Persib Bandung. Saya Dedi Denzel pamit. Dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis, da orang Sunda mah silih asah, silih asih, silih asuh. Eta cirina orang Sunda lur ya. Hidup Persib. Halo Biru. Biru itu Persib, Persib itu Biru. Yeah.